Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Mamas Ugeng. Ini saya di depannya gedung DPRD Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Ini sedang berlangsung ada demo oleh mahasiswa terkait penolakan RU Omnibus Law yang berlangsung sore hari ini. Ini rombongan baru tiba. Ini pantauannya. Memang ada yang unik dalam demo kali ini, yakni ada wanita cantik poluan yang sedang merias diri sebagai Cinderella, membagikan bunga mawar dan juga coklat kepada para peserta demo ini. Seperti apa komunikasinya? Yuk ikuti sampai selesai video Mamas Ugeng ya. Jangan lupa subscribe, like, komen dong. Tetap salamnya 3 kali tos, 1 kali tus, tos, 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 tus. Yuk. Nah, itu tuh Cinderella cantik yang juga merupakan poluan sedang bagi-bagi bunga kepada para peserta demo yang baru tiba. Nah, ini nih, pakai baju Cinderella putih, rambutnya pirang, dan ini juga disambut gembira para peserta demo. Nah, sweet sweet, romantis bro, kasih gula, permen juga, coklat juga loh. Mamas bagi dong. Nah, demo yang biasanya anarkis-anarkis gitu, bentrok-bentrok gitu, tapi tidak di Magetan bro. Nah, suasana kondusif, manis. Oh iya, kelihatan itu. Oke, cukup. Pak Kapas tadi terkait pemberian bunga sama coklat itu apa Pak? Ujian tadi di acara itu? Ya, kita
mencoba untuk memberikan sesuatu yang baru dalam melayani pendemo kepada masa yang ingin menyuarakan aspirasinya. Kita coba untuk mendinginkan suasana dengan memberikan permen, minuman, juga coklat, juga kita juga memberikan himbauan-himbauan untuk memutus penularan COVID-19 dengan menggunakan masker, mengingatkan untuk jaga jarak, baik itu tulisan, lisan maupun visual dengan menggunakan tadi batu-batu. Terus juga ada di Pak rapid test juga tadi. Juga ada rapid test juga. Ya, tadi ada beberapa. Kita 35 orang kita rapid test. Ya, untuk apa? Untuk meyakinkan juga bahwa bahaya COVID ini di ketua kerumunan ini ada. Tapi alhamdulillah tadi enggak ada yang non rapid. Oh. Ada yang rapid. Aspirasi yang disampaikan oleh aliansi mahasiswa Magetan buka kurung AFM buka kurung terkait dengan pernyataan sikap aliansi mahasiswa Magetan buka kurung AFM buka kurung terhadap undang-undang cipta kerja, dan untuk selanjutnya aspirasi tersebut akan kami teruskan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Demikian berita buat dengan sebenar-benarnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan, Ketua Haji Sujanto MSC tanda tangani. Menerima aksi menyampaikan aspirasi dari Aliansi Mahasiswa Magetan. Menyampaikan aspirasi itu merupakan hak konstitusi setiap warga, setiap masyarakat melekat boleh menyampaikan aspirasi. Nah, pada sore hari ini aspirasi disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Magetan kita terima dengan baik, lalu mereka menyerahkan aspirasi secara tertulis. Dan aspirasi itu nanti akan kami teruskan kepada Ketua DPR RI di Jakarta. Oke, demikian tadi sedulur Mamas Ugeng hal keunikan saat demo mahasiswa di DPRD Kabupaten Magetan Jumat 9 Oktober 2020 sore kemarin. Dan akhirnya para mahasiswa membubarkan diri setelah ditemui oleh Ketua DPRD yang aspirasi mereka akan disampaikan ke DPR Pusat. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten Mamas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3 kali tos, 1 kali tus. Tos, tos, tos. Tus.